Jam 9:30 malam, 30 September 1965, Aidit sedang menidurkan putranya Ilham Aidit. Tiba-tiba sebuah mobil Jeep tiba di depan rumahnya, dan sejurus kemudian terdengar suara istri Aidit, Sutanti, membentak dua orang berseragam militer di depan pintu rumahnya. Istri Aidit marah karena malam itu kedua tentara tersebut hendak menjemput Aidit saat itu juga. Kemudian Aidit keluar menemui kedua tamunya dan kemudian kembali lagi ke kamar mengemasi pakaiannya. Sutanti ngotot agar Aidit tidak usah pergi. Tapi Aidit tetap pergi dan tidak memberi penjelasan akan kemana. Sejak saat itu, DN Aidit tidak pernah kembali lagi. Kemana saja Aidit pergi pada malam tragedi 30 September itu, dan apa saja yang dilakukannya sampai dia dieksekusi mati hingga saat ini masih simpang siur. 3 hari setelah Aidit menghilang, Sutanti ikut menghilang dari rumah dan meninggalkan 3 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Belakangan terungkap, dia mencari suaminya ke Boyolali dan menemui Bupati Boyolali yang juga seorang tokoh PKI. Tak lama kemudian, dia kembali ke Jakarta dengan menyamar. Sutanti dan sang bupati menyamar menjadi pasangan suami istri. Tak tanggung-tanggung, peran anak pun dihadirkan agar aksi penyamaran mereka sukses. Sandiwara suami istri yang mengontrak rumah di kawasan Cirendo, Jakarta Selatan ini sukses berbulan-bulan. Hingga akhirnya para tetangga mulai curiga karena Pak Bupati terlalu sopan kepada istrinya. Sikap kedua anaknya juga mencurigakan. Dari situ keduanya akhirnya ditangkap. Mengenai pelarian Aidit, ada catatan yang menyebut bahwa Mayor Udara Sujono lah yang menjemput Aidit pada malam itu. Dia membawa Aidit ke rumah dinas Menteri Panglima Angkatan Udara, Laksamana Madya Umar Dhani di Wisma Angkasa Kebayoran Baru. Mereka gagal menemukan Umar Dhani, dan kemudian Aidit pergi ke rumah dinas seorang bintara Angkatan Udara di kompleks perumahan AU di Halim Perdana Kusuma. Saat penculikan dan pembunuhan para jenderal, Aidit berada di rumah itu. Dalam buku Kronik 65 yang disusun Kuncoro Hadi dan kawan-kawan diungkapkan bahwa DN Aidit pada 2 Oktober 1965 dini hari terbang dari Jakarta menuju Yogyakarta dengan pesawat Dakota T-443 setelah sebelumnya lolos dari sergapan tentara. Sesaat usai mendarat di Jogja, Aidit langsung ke Semarang dan menggelar rapat dengan beberapa pimpinan PKI lainnya yang berada di jantung Jawa Tengah itu. Kemudian Aidit menghilang. Demi memburu Aidit, pada tanggal 13 Oktober 1965, Pangkostrat Mayor Jenderal Soeharto memanggil Kolonel Yasir Hadi Broto yang tengah bertugas di Sumatera agar segera ke Markas Komando Kostrat di Jakarta. Komandan Brigif 4 Diponegoro itu diperintahkan untuk segera memburu Aidit yang posisinya diketahui berada di Jawa Tengah. Kemudian Kolonel Yasir membentuk tim pemburu Aidit yang hanya terdiri dari 5 personel yang dipimpin langsung oleh dirinya sendiri. Mereka bergerak dengan sangat tertutup untuk memburu gembong PKI itu. Yasir memang sengaja tidak melibatkan banyak orang dalam tim ini. Jika terlalu banyak personel, maka dikhawatirkan misi ini akan bocor dan gagal. Apalagi seperti banyak diketahui bahwa di kalangan pasukan TNI di Jawa Tengah sendiri tidak sedikit yang terindikasi berafiliasi dengan PKI kala itu. Kolonel Yasir dan pasukannya lalu pergi ke Solo untuk mencari Sri Harto, orang kepercayaan para pimpinan PKI yang sedang ditahan di rumah tahanan. Sri Harto sendiri sebenarnya adalah seorang intel Angkatan Darat yang disusupkan ke Serikat Buruh Pengecoran Logam di Solo yang terafiliasi dengan PKI. Dari Sri Harto, Yasir mendapat informasi bahwa Aidit akan segera pergi ke sebuah rumah di Desa Sambeng, belakang stasiun Balapan pada 22 November 1965. Sri Harto menambahkan bahwa besok pagi sekitar jam 10 rencananya ia akan membonceng Aidit dengan Vespa menuju Sambeng. Dan benar saja, keesokan harinya sekitar jam 11 siang, Sri Harto terlihat naik Vespa membonceng seseorang yang diidentifikasikan sebagai Aidit. Mereka melintas di perempatan yang dimaksud menuju ke daerah Sambeng. Hingga akhirnya anggota tim mengetahui tempat persembunyian Aidit di sebuah rumah milik anggota Serikat Buruh Kereta Api di Desa Sambeng itu. Letnan Ning Prayitno kemudian diperintahkan memimpin pasukan Brigif 4 untuk menggerebek rumah itu. Sementara Kolonel Yasir memantau dari jauh. Ketika digerebek, si pemilik rumah mengatakan tidak ada orang yang bersembunyi di rumah itu.
Padahal ditemukan kopi yang baru saja diminum setengah cangkir dan sebatang rokok di meja yang masih mengepul asapnya. Pasukan ini tentu semakin curiga dan menggeledah seisi rumah. Semua kolong-kolong dan lemari dibuka satu persatu, tidak terkecuali dapur. Namun Aidit tidak juga ditemukan. Empat orang pengawal Aidit yang berada di dalam rumah kemudian diborgol dan dibawa ke mobil yang berada di depan rumah. Letnan Ning Prayitno menaruh curiga pada sebuah lemari. Dia melihat gantungan baju bergerak seperti irama nafas seseorang. Dan benar saja, ternyata Aidit bersembunyi di balik lemari itu. Saat ditangkap, Aidit masih sempat menggertak tentara yang menangkapnya. Namun itu tak membuat para tentara keder. Mereka tetap membawa Aidit ke loji gandrung untuk diperiksa. Malam itu juga Kolonel Yasir menginterogasi Aidit. Kabarnya, pentolan PKI itu membuat pengakuan tertulis setebal 50 halaman. Saya adalah satu-satunya orang yang memikul tanggung jawab paling besar dalam peristiwa G30S PKI yang gagal dan didukung oleh anggota-anggota PKI yang lain, serta organisasi massa di bawah PKI. Begitu kata Aidit dalam surat pemeriksaan yang ditandatanganinya. Saat diinterogasi, Aidit berkali-kali minta bertemu dengan Presiden Soekarno, namun ditolak oleh Kolonel Yasir. Jika diserahkan kepada Bung Karno, pasti dia akan memutarbalikkan fakta sehingga persoalannya akan menjadi lain. Begitu kata Yasir. Dini hari 23 November 1965, Yasir membawa Aidit meninggalkan Solo ke arah barat menggunakan iring-iringan 3 buah mobil Jeep. Aidit yang diborgol berada di Jeep terakhir bersama-sama dengan Kolonel Yasir. Saat hari mulai terang, rombongan itu tiba di daerah Boyolali. Tanpa sepengetahuan dua jeep di depan, tiba-tiba Yasir berbelok masuk ke markas batalion 444. Kepada komandan batalion 444, Mayor Trisno, Yasir bertanya apakah ada sumur di markas mereka itu. Trisno kemudian menunjukkan sebuah sumur tua di belakang rumahnya. Yasir membawa tahanannya ke tepi sumur tua. Aidit sempat bertanya untuk apa dia dibawa ke sumur itu. Kemudian dijawab oleh Kolonel Yasir bahwa sumur itu adalah tempat untuk mengantar dirinya menyusul Jenderal Yani. Kolonel Yasir kemudian mempersilakan Aidit mengucapkan pesan-pesan terakhirnya. Tapi Ketua Komite Sentral PKI itu malah meminta waktu untuk berpidato. Dalam pidatonya, dia meneriakkan kata-kata hidup PKI, hidup PKI. Hal itu membuat Yasir dan anak buahnya semakin jengkel. Aidit kemudian ditembak dan jasadnya tersungkur masuk ke dalam sumur itu.